Kick off Kedah bertemu dengan Sri Pahang di Stadium Darul Aman ketika ini. Sendiri, namun kali ini pantas hantaran 1-2 yang dilakukan di antara Badrul Rizal. Rabia Tayyar cantik kali ini peluang untuk Kipre, namun ya, kali ini peluang Kipre Syirman, bagaimana? Cantik dan sayang sekali untuk menghalang larian yang dilakukan oleh Rabia Tayyar. Peluang sekali lagi. Ah, kali ini kad merah. Berbakti Amor Rabia Tayyar ketika ini untuk Kedah. Badrul cantik. Oh, tapi tindakan yang baik dilakukan oleh Zarif Irfan. Maka jersey nombor 13 adalah Ashar. Tidak offside untuk Rabia Tayyar. Meski kawasan penalti, bahaya untuk Sri Pahang ketika ini. Masih lagi Tayyar dan dia memilih untuk melakukan, untuk membolehkan kedudukan ketika ini. Masih lagi 0-0 di Stadium Darul Aman ini. Badrul dan Rabi. Masih lagi Rabia Tayyar. Kali ini hantaran yang baik. Peluang sekali lagi datang untuk Kedah. Bagaimana kali ini? Oh, tak berjaya. Sekali lagi kita perhatikan bagaimana peranan pemain ini, Rabia Tayyar. Dia yang banyak melakukan hantaran ke arah depan pintu gol. Oh, litak apa yang berlaku sebenarnya. Kekasaran yang jelas. Tayyar sekali lagi. Meski kawasan penalti, bahaya ketika ini untuk Sri Pahang. Dan peluang kali ini, dan itu dah gol. Cantik jaringan yang dilakukan oleh Badrul Bakhtiar. Kaki kiri. Kalau tadi dia memainkan peranannya untuk memulakan serangan pasukan Kedah, kita perhatikan di sini cutback, dan di situ sekali lagi sentuhan daripada Kipre untuk membolehkan setakat ini. Rizal cross. Ah, kali ini kelam kabut sedikit, namun menjadi dikeluarkan di kawasan bahaya. Pandi kehilangan bola, Azam Aziz. Tapi dia berserangan di situ, Azam. Ya, kali ini cantik lorongan. Peluang untuk Pahang, dan itu dia gol. Penjaring gol pertama. Gol tunggal setakat ini untuk pasukan Kedah. Agak selesa pemain-pemain Kedah bertukar-tukar hantaran. Rizal bukan tiga teratas bersama dengan Terengganu dan JDT. Mereka harus menggunakan peluang beraksi di tempat sendiri ini mencari tiga mata penuh. Kali ini, bagaimana kedudukan ini, dan isyarat penalti untuk Kedah mencari gol yang kedua. Okay, Pak Sherman bersedia untuk penalti Kedah. Sherman gol. Rizal cantik. Tayyar. Masih lagi Rabia Tayyar. Lama dia pegang bola, dan Tayyar. Dia melakukan rebatan terus. Oh, bahaya. Satu. Litak. Cantik kali ini pergerakan. Azam Aziz. Dan kali ini dia melakukan satu percubaan. Sherman. Tayyar untuk Kedah. Melakukan serangan dari sebelah kanan. Tayyar. Masih lagi Rabia Tayyar. Peluang kali ini Sherman untuk Kedah. Oh, tak berjaya di sini. Sri Pahang harus berhati-hati dengan pemain ini. Dia banyak berjaya meloloskan diri dari sebelah sayap sana, dan percubaan berjaya ditepiskan. Oh, bahaya sekali lagi untuk kedaran, terkena tiang. Hanya yang cukup tinggi beraksi sepanjang 90 minit. Masih lagi Rabia Tayyar. Kepa Sherman berada di kiri. Cantik dribbling dilakukan oleh Sherman. Jadi kita berikan tumpuan pula pada Faizat yang akan mengambil sepakan sudut ini. Oh! Gol! Ah. Siapa sangka keadaan itu boleh terhasil gol. Agak mudah untuk Kedah menafan. Oh, sebenarnya tandukan yang menjadi dilakukan oleh Badrul Bakhtiar.
Kita perhatikan di sini Badrul Berjaya, Ipre, Azamuddin Akil, dan itu dia. Sedikit saja tersasar, kosong. Peluang untuk Badrul Bakhtiar. Ipre cantik kali ini dan terkena kaki. Kepli yang diberikan peluang untuk beraksi ini pada musim ini. Ini adalah penampilan yang pertama untuk Zuhairi Zulkifli setelah Kedah mengarungi 5 perlawanan dia tidak beraksi. Perhatikan letak. Dia juga dikenali sebagai pakar sepakan percuma dan penalti. Letak. Tak berjaya letak. Oh, sayang, terlepas peluang Seri Pahang untuk merapatkan kedudukan. Kali ini bacaan yang tepat daripada Syahri Syahri. Tepat jangkaan daripada Syahril untuk merebahkan badannya ke arah yang betul untuk melengkapkan masa 3 minit ataupun 93 minit dalam aksi ini. Kepa Sherman, dan kali ini mungkin ini peluang yang terakhir untuk Seri Pahang melalui Pedro untuk melakukan serangan setelah terlepas peluang untuk mencari jaringan yang kedua melalui sepakan penalti tadi. Itu dia, Muhammad Nazmi Nasarudin menamatkan whistle ataupun menamatkan permainan pada malam ini dengan memberikan kemenangan 3-1 Kedah Darul Aman ke atas Seri Pahang FC bagi membolehkan mereka mendapat 13 mata pada malam ini.